Bertemu kembali, kita teruskan dengan berita tempatan. Polis telah mengenal pasti beberapa lagi anggota militan yang masih bersembunyi di Malaysia bagi mengelak ditahan berikutan dikendaki polis antarabangsa Interpol. Mereka yang dikendaki kerana pembabitan dalam kegiatan pengganas juga didapati merekrut golongan muda dalam usaha menyebarkan ideologi militan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata biarpun bergerak secara senyap, PDRM sentiasa melakukan pemantauan dan memandang serius perkara itu. Ada yang kita telah kenal pasti yang sedang kita kesan. Ya. Dan hari ini 4 orang kita tuduh ya, di mahkamah di Kuala Lumpur pagi ini. Ya. 4 orang akan dituduh di bawah beberapa kesalahan di bawah penal code. Dan untuk menjawab soalan itu memang ada. Memang ada beberapa orang lagi yang kita masih kesan. Dan pemantauan kita terhadap mereka-mereka ini berterusan. Ya? Jadi kita memandang serius tentang cubaan-cubaan pihak-pihak ini untuk merekrut khususnya anak-anak muda kita dalam aktiviti-aktiviti mereka. Pada Khamis, Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar memaklumkan beberapa anggota militan dan pengganas luar negara yang ditahan baru-baru ini didapati cuba menyebarkan dakwah jihad untuk Islam. Ia dilakukan sebagai usaha merekrut lebih ramai anggota. Hasil risikan mendapati mereka pada mulanya datang ke Malaysia untuk bersembunyi kerana terlibat dengan badan-badan pengganas di negara masing-masing sebelum bertindak menyebarkan dakwah dan ideologi mereka.